nama saya Cora Waibin, boleh panggil saya Cora, berumur 23 tahun, berasal daripada Keningau, Sabah. Ciri-ciri lelaki idaman Cora, Cora suka lelaki yang pendiam dan tinggi sedikit daripada Cora. Sebab kalau pendiam, dia ada something yang Cora mau tahu lebih dari dia. Macam tu. Cora pun pendiam sebenarnya. Cora pendiam, tapi pandai juga untuk banyak bercakap lah. Pendiam tapi tidak terlalu pendiam. Cora tidak suka lelaki yang suka over confident, yang terlalu meninggi diri. Cora suka lelaki yang simple saja. Cora pilih first, Cora pilih. Off of the porch or break up down, get this if it happen to blow it makes a round sounds. Dia mahu masuk 2 minggu lebih baru Cora mula bercakap dengan dia. So Cora masuk ke dalam rumah aja macam agak awkward sikit. Bila 2-3 minggu baru Cora mulai bercakap dengan dia. Cora rasa macam dia senang untuk dibawa bercakap lah, senang untuk dibawa bercerita. Dia bila first kami bercakap, dia bagi tahu dia sekolah apa, kerja apa, dia tengah buat apa sekarang, macam tu. Ada Cora tinggi. Check number belah kiri dia straight. Check number belah kanan dia straight. Check number kenapa kau macam fake. Sama juga, jarang bercakap. Tapi Cora pernah bercakap dengan dia and dia sangat kelakar, sangat lucu. Jadi Cora mau try untuk interact sekali lagi dengan dia. Mata memandang mata, mau tahu lucu. Dia punya lucu tuh macam mana lagi, sebab Cora suka ketawa sebenarnya. Harapan Cora, semoga kami dapat berkomunikasi lebih banyak lagi selepas itu. What's up? My name is Everts McLean Gomez. Umur saya 25 dan saya dari Kota Kinabalu, Sabah. Ciri-ciri idaman Everts, Everts suka yang tinggi, sebab Everts pun tinggi. And suka someone yang can represent both elegance and lasak. Kalau Everts pula, saya jenis yang honestly, kalau dalam dengan perempuan, caring. Caring and memang naturally gentleman. Red flag saya tidak suka is bila dia have no sense of respect of the relationship. So macam dia jalan without telling or dia tipu. Okay. Off of the porch or break up down, get this if it happen to blow it makes a round sounds. Saya pilih dia sebab time dia mula-mula masuk tu dia macam masih pendiam, masih awkward lagi sama semua orang. And then masa tu macam kami sudah kenal sebelum ni, so senang mau bercerita, senang masuk air lah. Saya akan pilih kiri dia straight. Check number belah kanan dia straight. Check number kenapa kau macam fake. Kenapa saya pilih dia sebab dalam beberapa kali kami luang masa tu there are times yang dia actually advise saya and macam saya pun ada bagi dia few advice and dia tahu saya punya diri sendiri dari based on judging me from outside ya, and kami macam ada boleh masuk air juga lah. Okay, so saya harap siapa-siapa yang saya pilih itu tidak tekan bunyi lonceng saja, itu saja. Buat duduk. Jadi kita buat plot twist. Macam mana? Kita buat twist. Tidak banyak. Bagaimana? Tidak banyak. Tidak banyak.
ini. Apa? Ah, kita berubah. Kita berubah. Kita orang ni bergaduh je. Kata One Nation, satu Sabah. Takkanlah tak bergaduh. Takkanlah bergaduh. Tapi saya rasa kali ni mesti dia orang berebut nak tekan. Ting. Confirm, confirm. Evert, korang. Tiga minit je dua-dua. Ting, 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 ting. Aduh. Tapi tangan Evert lagi panjang. Tangan Evert lagi panjang. Nanti korang baru sampai sini, Evert dah sampai sini. Evert! Apa? Saya tidak mahu kau! Jadi, okeylah kita tunggulah 3 minit. Kita berdiam. Sampai 3 minit kau tekan. Okey. Sampai saya hantar kau pergi laut nanti korak-korak. Betul. Malas betul Evert. Macam muka kacang. Hei! Dia begini. Ini umpama Evert tanah. Saya orang yang injak-injak dia di bawah. Okeylah, sebenarnya kan kalau kau boleh pilih salah satu hero, siapa? Saya. Saya memang tidaklah, saya pasti tidak mau kau. Okey. Okay. Memang saya tidak akan sebut kau pun. Okey, terima kasih. Saya akan pilih nama yang bermula huruf. Huruf? Eh. Bukan, bukan. Eh? Bukan huruf? Eh. Eh, oh, nama gitu. Huruf akhir N. N. Siapa? Macam nama saya di belakang pun N juga, Gomezen. Gomezen. Kalau kau, saya bagi hint saja. Okey, kalau kau Dewi yang kau pilih siapa? Kalau saya nama belakang dia E. 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 Coba tekan. Tapi bukan, tapi bukan. Bukan. Nama depan dia C. C. Saya pilih untuk buang pilaut. Okey. Jadi kau beginilah ni kan sama saya. Kau ingat time kau masuk awal-awal? Ha? Siapa yang kasih kawan kau terus? Siapa muka familiar yang di sana? Siapa yang kau kenal? Kau awkward sama semua orang. Terus tiba-tiba sekarang kau begini sama saya. Tak kenal? Tidak kenal? Oh, tidak kenal. Satu tempat sama-sama pergi sini. Biarpun kau lambat sikit lah. Biasalah perempuan bersiap lambat. Mau datang sini pun lambat betul. Hai. Dia ni banyak cakap. Mana tapi enggak? Cakap lah. Tekan ja, tekan ja. Saya tidak bercakap. Saya tekan tidak bercakap. Bel. Belum sampai masanya. Tekan? Belum sampai. Kau tunggu nanti saya tekan. Kau tunggu nanti saya tekan. Ya. Mau betul kan? Tidak kuat lagi. Hei, oh, macam mana ni? Tapi saya dulu kan? Sampai dah, keluar sampai dah stay. Sayang. Sayang. Kau duduk sekarang, kau duduk, kau duduk. Saya yang takkan keluar. Kenapa saya tekan? Okey, sebab sebenarnya kami dua-dua mau tekan. And kami berebut mau tekan. Tapi time sebab tangan Kora pendek. Tangan saya panjang sih. Jadi saya sudah keping tapi tidak terlalu kuat. So Kora pula tambah lagi. And then kami berebut siapa yang boleh keluar dulu. So bukan juga tidak suka tapi saya rasa macam saya mau berkawan sejak sama dia tapi dia macam mau try gaduh-gaduh kan orang selalu bilang gaduh-gaduh ni akhirnya akan bercinta tapi saya tidak mau bercinta sama dia. Sebab dia kora-kora apa? Ngam di laut? Tidak, saya main saja sebab saya langit dia bumi. Dia ngam di bumi saja, saya sepatutnya terbang-terbang sudah sekarang. Okay, honestly, kalau ikut betul chemistry saya sama Kora, I can say 9.9 lah. Kami betul-betul rapat sebab tu kami boleh buat begini. And ya, kami memang betul-betul memang kami rapat lah, even sebelum sampai sini pun sudah berkenal juga. Kau tinggal dia cari saya sudah. Sebab itulah saya silang nafas dia. Sebab tu saya tidak mau sama dia. Abusive. Abusive? Yes, tapi abusive cinta-cinta, sayang-sayang.